Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Itu yang ingin ibu harapkan dari kalian, terutama buat keluarga kalian yang dalam keadaan seperti ini. Semoga diberkahi Allah kesehatan, diberikan rahmat yang sangat luar biasa, sehingga kalian bisa tenang menghadapi saat-saat seperti ini ya. Terutama jangan putus asa juga. Kalian tetap harus punya semangat ya. Punya rasa optimis untuk tetap belajar walaupun situasinya seperti ini. Nah, satu hal yang ibu ingin sampaikan kepada kalian. Kita manusia selalu diuji ya. Perlu kalian ketahui, kita manusia selalu diuji oleh Allah. Bagaimana cara kita menyikapinya? Dengan selalu tawakal. Ya, dengan selalu tawakal, dengan selalu bersabar, dengan selalu dalam keadaan istiqomah, kemudian dalam selalu muhasabah diri, ya, tetap yakin akan kebesaran Allah sehingga kita mampu melewati ujian ini dengan sangat luar biasa, insya Allah. Dan juga terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingin kalian selama ini. Semoga orang tua kalian juga tetap kuat, tetap semangat untuk tetap mendampingin kalian selama masa-masa sulit ini. Itu doa guru-guru yang ada dan juga mungkin terutama buat kalian sekeluarga. Amin. Oke, kita coba. Beberapa waktu lalu lama tak bersua dengan ibu ya. Jujur aja ibu kangen sama kalian. Kangen lama tidak pernah bertemu, kemudian lama juga tidak melihat wajah kalian, siswa-siswaku yang ganteng ya, siswa-siswaku yang ganteng dan yang cantik. Jujur ibu kangen untuk bertemu kalian, tapi apa daya ya, keadaan yang harus kita maklumin seperti ini, sehingga kita bertemu hanya lewat daring ya. Semoga kalian mau memaklumin ya, situasi seperti ini ibu selalu mengingatkan itu. Seni budaya. Kita lihat. Memahami teknik pengembangan ornamentasi, melodis dan ritmik lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Kenapa? Kita harus memahami karena menyanyi itu tidak gampang, ya. Menyanyi itu tidak seperti orang jualan di pasar pagi. Menyanyi itu punya teknik sehingga orang yang punya basic atau dasar suara yang biasa-biasa aja itu mampu. Ya, menyanyikan lagu tergantung tingkat fluktuasi suaranya atau tergantung warna suara mereka. Ya, karena kita sudah ketahui, sudah ibu bahas beberapa minggu lalu bahwa warna suara manusia itu berbeda-beda. Kalau laki-laki, ya apa? Wanita apa? Seperti itu kalian. Ingat, wanita apa yang jenis tertinggi? Siapa yang bisa jawab nanti ya? Yang jenis tertinggi. Perempuan itu apa? Dan laki-laki yang jenis tertinggi, ya warna suara tertinggi untuk laki-laki itu apa? Oke, kita lanjut. Iya. Oleh ibu sendiri. Kita lihat. Pengertian ornamentasi. Iya. Ornamen adalah hiasan-hiasan yang diberikan pada satu bunyi atau kelompok nada atau bunyi yang merupakan hiasan dari satu nada. Ornamen ini sangat berhubungan dengan style, figur, motif, teks, serta status-status nada. Seperti apa sih, Bu? Itu pasti pertanyaan muncul kalian. Nah, kalian kita lihat kan sering ada orang bernyanyi, seseorang penyanyi menyanyikan suatu lagu itu dengan teknik yang berbeda. Dia mempunyai ciri khas sendiri. Kita bisa lihat pada musik kelompok-kelompok musik ya, ataupun penyanyi-penyanyi yang lagi hit sekarang, kalian bisa lihat, mereka itu mempunyai ciri khas sendiri. Ya, kita lihat Yudika, ya, kita lihat Firman, kemudian kita lihat Armada. Mereka punya warna suara yang berbeda, kita lihat Vidi, ya, kita lihat almarhum Glenn Fredly. Mereka mempunyai ciri tersendiri. Nah, setiap itulah yang dikatakan warna. Mempunyai ciri tersendiri dalam menyanyikan satu lagu. Kenapa? Terus apa itu yang dikatakan hiasan? Hiasan itu pada saat kita menyanyikan, ada yang dengan teknik datar-datar aja, ada yang dengan mengalun, dan ada juga yang sangat tinggi.
tergantung kemudian lihat kembali tadi warna suara mereka sampai di mana mereka mampu mencapai oktav yang tertinggi dari lagu yang mereka nyanyikan itu ya. Nah, kemudian apalagi kita lihat pengertian ornamen secara melodis. Hiasan, sedangkan melodis adalah suara. Nah, hiasan di dalam menyanyikan lagu. Sama kita memakai baju. Kalau kita memakai baju aja polos kan, kayaknya kok biasa aja sih, nggak ada menariknya sama sekali. Jadi bagaimana seorang ya, koreo, ya, atau desainer menciptakan baju dengan berbagai macam style dan gaya agar lebih terlihat menarik bagi si pembeli, bagi penikmat. Ya, penikmat fashion, penikmat musik, ya seperti itu. Jadi berbagai cara, setiap tahun mereka mencari cara, ya itulah yang dikatakan kreativitas. Kreativitas sering pada ulangan-ulangan yang sering Ibu berikan kepada kalian kemarin, ya karena mohon maaf Google Classroom Ibu waktu itu masih dalam keadaan bermasalah, sehingga Ibu online hanya di grup WhatsApp aja ya. Nah, ada beberapa orang masih banyak yang belum menyetor nilai. Menyetor jawaban. Siapa ayo yang merasa harus diselesaikan ya. Ibu nggak usah sebutkan satu persatu di sini ya. Nah, kalian yang merasa yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang telah Ibu berikan ya, mohon diselesaikan ya. Karena itu adalah tanggung jawab kalian. Oke, kita lanjut. Ya, mumpung ingat, kalau enggak nanti Bu enggak ingat nyampain ini. Oke. Sedangkan melodis adalah suara, ya. Kita selalu katanya musik melodis seperti apa? Ya itu tadi kalau kita bermain pianika misalnya, kalian menyanyikan. Nah, itu dikatakan musik melodis. Melodi dapat juga diartikan sebagai susunan nada atau urutan nada. Kita tahu bahwa melodi itu do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, itu susunan nada atau susunan tangga nada yang biasa dikatakan sangkar nada, ya. Macam-macam seorang pakar-pakar ahli dari musik itu membuat statement-statement, memberikan gambaran tentang musik. Mereka punya cara tersendiri mengatakan ada tangga nada, sangkar nada ya. Yang penting kalian mengetahui bahwa melodi itu adalah susunan nada. Yang sering kita tahu do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do atau C D F G A B C itu dalam bentuk not. Oke. Okay. Pengertian ornamen melodi adalah dekorasi dalam suatu musik atau nyanyian. Nah, di mana kalau kita melihat para not balok itu ada sering kemudian tanda pugar, kemudian tanda berhenti, tanda dinamik ya. Itu kenapa? Itulah tanda yang dikatakan adalah dekorasi. Di mana kalau seorang sudah pintar membaca not balok, itu sudah tahu di mana dia harus tinggi nada, di mana dia harus turun nada, di mana dia harus datar nada, di mana dia mengalunkan. Dengarkanlah seperti itu ya, mengalunkan na 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 na. Itu adalah yang dikatakan melodis atau dekorasi di dalam musik atau bernyanyi. Kalau Ibu bernyanyi contoh, dengarkanlah hanya diriku paling mengerti. Itu kira-kira menurut kalian enak nggak? Tapi begitu Ibu mengatakan, dengarkanlah hanya dirimu paling mengerti. Itu kan beda. Nah, kalian harus tahu seperti itu. Itulah yang dikatakan ornamentasi melodis. Oke? Okay? Iya. Kemudian kita lihat lagi. Ornamen rismik adalah hiasan pada nada pokok yang berfungsi untuk mempercantik nada pokoknya. Bagaimana caranya? Yaitu tambahan-tambahan ya. Diberikan detail-detail, diberikan kunci-kunci, dibiarkan tanda pugar, tanda berhenti, tanda dinamik, kemudian tanda-tanda lainnya yang di dalam bahasa musik. Yaitu tadi kalau Ibu menjelaskan di sini mungkin karena kita ini tidak apa-apa ya. Nah, yang penting dari semua itu sebagian telah Ibu jelaskan tadi apa yang dikatakan. Nah, jenis-jenisnya biar lebih cepat kalian lihat.
Iya, kalian bisa lihat tril, kemudian ada lagi modem, kemudian trun atau graveto, kemudian apa giatura, kemudian kalian acciaccatura, dan lihat cadenza. Dalam bahasa musik ini mungkin kalian tidak mengerti ya, tetapi sayang kita tidak bertemu secara langsung karena biasanya ibu memberikan contoh-contoh teknik itu dengan cara ibu mengajarkan kalian secara langsung ya. Tapi berhubung seperti ini keadaannya, kita maklumin sama-sama. Trill, kalian lihat. Pengulangan cepat dari sebuah nada yang diselingi dengan nada terdekat di atasnya. Atau biasa disebut digoyang. Ya, goyang. Itu biasa kita temui pada musik dangdut. Kita lihat dangdut itu. Dengan cepat ya. Itu ada pada musik dangdut dengan kecepatan ya. Digoyang. Musiknya itu, itulah contoh paling dasar pada jenis dangdut. Ya. Kemudian trill dimulai pada not atau baru ke not pokok. Namun pada musik modern seringkali trill dimainkan dengan memulai dari not pokok yang memiliki dada trl atau tr ya. Nah, mungkin kita melangkah lebih jauh aja dulu. Ini contohnya seperti ini pada sangkar nada ya. Kemudian bolanya atau kemudian telur-telurnya itu menghadap ke atas, itu perlu penjelasan memang lebih lanjut ya. Itu harus tatap muka, kalau enggak kalian juga tidak akan ibu bisa jelaskan secara. Nah, ini trill, kalian bisa lihat trill ini, posisi trillnya. Nih, ini trill ya, lihat ini. Selalu dimulai dengan TR atau trill. Iya, kemudian kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat lanjut. Modern terdiri atas not dasar dengan not di atas atau not di bawah dan not dasar lagi ya, diselang-seling seperti itu pada sangkar nada, kemudian nada dasar, kemudian turun lagi ada di atasnya, kemudian ada di bawahnya lagi seperti itu ya. Dua not permulaan dimainkan secepatnya mungkin, biasa dengan not sepertiga kecepatan memainkan modem sama dengan trill ya. Ini modem, ini bisa kita lihat pada musik-musik rock ya. Lagu keras dengan kecepatan yang sangat luar biasa, itu not. Biasa kita ketemukan modem ini pada musik-musik keras ya. Atau genrenya itu biasa disebut dengan rock ya. Contohnya seperti ini, kita lihat, nah lihat itu. Seperti itu kalau dalam bahasa sangkar nada atau dalam tangga nada, seperti itu. Kemudian kita lihat. Trun graveto. Trun atau graveto terdiri atas not dasar, not atas, dan di bawahnya. Not di atas, not dasar. Biasanya adalah not dalam rangkaian tangga nada ya. Kalian bisa lihat. Ya, seperti itu. Demikian pula not di bawah not adalah not dalam rangkaian tangga nada. Graveto. Tepat di atas not, dimainkan secepat mungkin yang dimulai pada not dasar. Sedangkan trun yang ditulis sesudah not dimainkan secepat mungkin sesudah not dasar. Contoh kita lihat, writing, lihat di situ ya. Ini salah satu contoh begini, seperti ini bentuknya. Kalau graveto dibalik ya. Kalau tadi kita lihat pada trill, beda ya, ke atas dia. Telur-telurnya itu ya, bundaran-bundarnya itu bentuknya dibalik ke atas. Nah, sedangkan pada graveto dia agak turun ke bawah di right ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk memainkannya seperti ini bentuknya, kalian bisa lihat. Iya. Pada hakikatnya, appioggiato adalah dasar muncul dalam bentuk not yang bentuknya lebih kecil dari not dasar. Dan umumnya mendapat satu aksen nilai not appioggiatura, nilainya adalah separuh dari not dasar. Nah, contoh seperti ini kita lihat. Nah, ini artinya not dasarnya ini C sama dengan Do, biasanya seperti itu. Kemudian ini lihat. Nah, inilah contoh, kemudian tidak penuh ya. Separuh atau tidak penuh, dia di sini letaknya ya. Kita lihat lan dulu. Iya. Nah, kita bisa lihat ya. Oke. Okay. Nah, kita lanjut lagi. Acciaccatura, kalian bisa lihat seperti appoggiatura tetapi diberi tambahan garis kecil menyilang pada tangkai notnya. Acciaccatura biasanya akan dimainkan cepat. Not sepertiga puluh dua. Iya, kita lihat contoh.
Nah, seperti ini, dia pakai tanda garis. Kalian bisa lihat ini, lebih daripada ini, seperti garis ini ya. Kemudian C sama dengan Do, kemudian ada tanda seperti ini, lihat ada garis. Nah, ini acciaccatura ya. Kemudian ini, nah, ini not dasarnya, kemudian ini. Nah, inilah contoh yang paling kalian bisa pahamin ya. Mungkin kalian bisa lebih jelasnya nanti lihat ke buku. Nah, kadensa adalah bagian karya musik yang disusun secara ornamen, penuh dengan hiasan gemilang. Kadensa biasanya muncul pada akhir komposisi, pada saat komposisi terakhir ya, pada saat orang menciptakan lagu. Nah, misalnya lagu ya berita kepada kawan ya, biasanya itu ada kita lihat pada lagu-lagu atau lagu-lagu sekarang yang biasanya dimainkan oleh Seventeen ya. Itu kadensa sering dia pakai ya. Pada musik komposisi lagu akhir, kalau kita melihat partitur dari lagu-lagu yang diciptakan oleh Seventeen, Armada, kemudian lagu-lagu yang grup-grup band yang lagi nge-hits itu biasanya menggunakan kadensa ya, seperti. Kemudian kita lihat contoh kadensa, nah seperti ini ya. Lihat, itu contoh yang paling pianonya. Mereka bermain piano di organ seperti itu. Kita lihat lagi. Ornamen seni vokal. Iya, kita lihat ornamen yang direncanakan seperti apa, penambahan orientasi yang sudah ditulis dalam partitur lagu. Penyanyi harus mengikuti secara disiplin. Nah, seorang penyanyi walaupun dia tidak mampu membaca partitur atau membaca not, paling tidak dia mengetahui di mana letak nada yang tepat untuk masuk. Ya, tidak asal masuk pada saat lagu sudah mulai musik sudah mulai mengiringi, harus tepat nada di mana harus penyanyi itu masuk dengan tepat. Ya, itulah perlunya adalah feel. Makanya seorang penyanyi ya itu harus mempunyai feeling. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena peka. Kepekaan inilah yang mampu membawa dia mengikuti irama musik yang dimainkan oleh si pemusik atau pemain keyboard pun maupun pemain gitar ya, seperti itu. Ornamen spontan kita lihat. Tidak disiapkan partitur. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan, tetapi langsung dilakukan sama tampil menyanyi. Kita lihat pada saat seorang penyanyi, misalnya penyanyi-penyanyi yang sudah langsung konser pun atau apa, dia tidak perlu pakai partitur lagi. Partitur itu biasanya pada saat kita ada lagu baru yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu, itu biasanya baru lagu awal yang diciptakan, barulah si penyanyi membaca partitur itu. Terus kemudian dijelaskan oleh si pencipta lagu ini. Tapi kalau tidak, biasanya yang sudah terbiasa dan seorang penyanyi yang sudah profesional, tinggal mengikutin. Karena apa? Kepekaan inderanya. Indra pendengaran. Yang terpenting dari itu adalah indra pendengaran ya, sorry. Iya, kalian bisa lihat. Nah, unsur-unsur ornamen lagu pada vokal solo. Ya, kita lihat ya. Ambitusnya, yaitu tadi Ibu jelaskan, ambitus suara. Di mana setiap dari awal sudah Ibu jelaskan bahwa seorang penyanyi itu mempunyai ambitus. Ambitus itu apa? Wilayah suara. Jadi ada wilayah-wilayah ya yang tidak mampu dijangkau. Jadi seorang misalnya contoh yang Ibu berikan lebih kalian lebih memahamin wilayah kekuasaan yang tidak boleh diambil oleh orang lain karena sudah menjadi batas wilayah oleh sang penguasa. Nah, seperti dalam seorang penyanyi ya. Dikatakan ambitus suara, mereka itu mempunyai wilayah suara berbeda-beda. Ya, contoh ini tadi yang Ibu jelaskan sudah dari awal, seorang sopranino, seorang wanita menyanyikan seperti apa ya. Suara tertinggi wanita itu adalah sopran, kemudian yang sedang mezzo sopran, kemudian yang terendah adalah alto. Nah, kalian harus merasa nada suara kalian ada di mana. Latihan nanti. Ibu mau lihat kalian melatih suara kalian dengan menyanyikan lagu Mars Putra Putri SMP Negeri Satu Samarinda. Ayo, ya. Oke. Suara pria kita lihat.
terbagi dalam tenor. Itu suara tertinggi laki-laki. Kalian kira-kira bisa menjawab siapa yang masuk ke suara tenor, penyanyi terkenal jebolan, ya. Jebolan ajang festival, ya, pencarian bakat Indonesia. Siapa dia? Kalau laki-laki dan perempuan siapa sopran? Rame-rame bisa menjawab walaupun lewat WhatsApp. Oke, Ibu tunggu jawaban kalian. Kemudian bariton, suara sedang. Kalau biasanya yang sepengetahuan Ibu dan Ibu sedang sering melihat secara langsung bariton itu kebanyakan orang-orang berpostur tinggi. Gede, tinggi, kemudian perutnya besar. Itu karena di dalam tampungan suaranya dalam perut itu membuat gelombang-gelombang suara sehingga dia mengeluarkan pun dengan ha 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 na na na, itu bariton ya. Kalau bass itu campuran, tidak tinggi tetapi dia hanya mampu mencapai wilayah batas paling rendah untuk suara laki-laki. Itulah bass ya. Kalau suara anak-anak, nah ini hanya terbagi dua, suara tinggi dan suara rendah, ya, suara tinggi dan suara rendah. Kalian lihat, yang makanya anak-anak itu tidak bisa diikutkan paduan suara yang berlebihan. Kenapa? Karena dia tidak mampu mencapai hanya mungkin suara satu dan suara dua aja. Artinya suara tinggi dan rendah belum mencapai. Kalau dari SMP ya, kalian batas suara itu mulai SMP. SMP itu mulai kelas 1 udah. Karena ada perubahan suara dari faktor umur kalian ya. Nah, kemudian mereka menyanyi juga tidak sembarang menyanyi ya. Dia harus mempunyai teknik. Makanya banyak ya pendidikan-pendidikan di luar sekolah itu mengajari bagaimana sih teknik menyanyi dengan baik. Ya, pengucapan. Kita menyanyi jangan seperti orang jualan di pasar pagi. Acil, acil misalnya. Atau kita nyanyi asal ngomong gitu loh. Tapi kita harus mempunyai teknik. Sama kita kalau kita lihat ya, sering Ibu jelaskan kalau secara Ibu suruh satu-satu mereka tampil untuk di depan kelas. Bagaimana menyanyi dengan baik atau bagaimana menjadi seorang presenter. Karena presenter itu sama dengan menyanyi. Harus menguasai teknik vokal. Ya. Tuh, seperti itu. Kemudian apalagi? Pernafasan, ya. Pernafasan mengatur, menghirup, dan mengeluarkan nafas. Kita menyanyi seperti ini. Kita ngambil, tahan. Ini teknik pernafasan. Pada saat kita menyanyi, dengan ini mic, contoh mic ya. Kita nyanyi seperti ini. Kita nyanyi itu jangan kita ngambil suara, kita naik di depan mic, karena ini mic, ini peka banget. Jadi tarikan nafas kita kedengaran. Bagaimana tekniknya yang mengambil nafas dan menghirup nafas agar tidak terekam oleh mic? Dengan cara, kita malingkan wajah kita. Ya. Seperti itu ya. Jadi kita tarik. Seperti itu. Itu caranya. Ini mic, contoh. Jadi kita ya, jangan juga kita narik nyanyi seperti gitu. Kelihatan tapi kita pelan aja. Tarik lagi seperti itu teknik ya, salah satu teknik. Kemudian pressuring, pemenggalan kata-kata. Contohnya seperti apa? Dahulu kau mencintaiku. Dahulu kau mencinta. Itu tidak ada punya artikulasi. Dahulu kau mencintaiku. Seperti itu ya. Pemenggalan kata-kata atau yang sering kita tahu dalam bahasa musiknya adalah prasering. Kemudian resonansi. Memperindah suara itu tadi ya. Kita menyanyi, berbicara dengan bernyanyi itu beda. Ya, kalau Ibu berbicara, "Halo, apa kabar?" Begitu Ibu, "Halo, apa kabar?" Kan nggak mungkin Ibu berbicara seperti tiap hari. Halo, apa kabar? Kan nggak mungkin. Nah, itulah yang dikatakan resonansi. Memperindah suara. Dari kita berbicara seperti biasa, yang setiap hari kita berbicara biasa. Nah, dengan memperindah suara itu, halo, apa kabar? Nah, beda kalau halo, apa kabar? Ya, bagaimana agar supaya orang yang menikmati, orang yang penikmat musik itu mendengar suara kita lebih, halo, apa kabar? Seperti itu ya. Halo, apa kabar? Beda kalau Ibu bilang, halo, apa kabar?
Ya kan? Nah, oke? Okay? Setuju nggak? Kalau setuju, jawab. Vibrato. Nah, ini vibrato. Efek vibra, suara yang pendek dan cepat pada nada vokal. Nah, ha-ha, hi-hi, vibra. Ya. Kemarin engkau masih bersamaku. Itu seperti itu. Na 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 ni na 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 na. Nah, itu termasuk vibra ya. Ha 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 ha. He he he. Ha 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 ha. He he he. La 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 la. Itu vibra. La 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 la. Itu vibra. Vibrato dengan memakai fase. Kita lihat lagi. Improvisasi. Pengubahan lirik dari suatu lagu tanpa persiapan. Nah, itu improvisasi itu pada saat kita menyanyi. Pada saat pertama, jangan kita menyanyikan lagu dengan nada tinggi. Pada saat lagunya tentang apa ya? Lagunya kita bisa dengarkan lagunya si ini ntar. Si siapa ini? Enmus ya. Tentang ini hanya rindu ya. Nah, kita lihat dari hanya rindu inilah kita bisa tahu bahwa ternyata ya, dari nada rendah yang pertama pada saat terakhir itu diambil lebih teknik vokal. Kalau kita sudah ngambil nada yang tinggi pada awal suara, pada saat kita refrain, suara kita bisa keselek. Nah, itulah yang kadang-kadang orang menjadi false. Karena apa? Karena nada pertama yang diambil pada saat menyanyi adalah nada tinggi. Ya, kalian pahami itu. Jadi pengubahan lirik suatu lagu tanpa persiapan adalah improvisasi. Nah, improvisasi itu biasanya itu ciri dari penyanyi. Tergantung tekniknya si penyanyi itu menyanyikan lagu itu. Mengimprovisasikan agar lagu itu terdengar berbeda dari lagu aslinya. Ya. Terdengar berbeda dari lagu aslinya. Disinilah keahlian seorang penyanyi itu. Mengimprovisasi lagu itu sehingga berbeda dari lagu aslinya. Ya, kalian tahu? Nah, intonasi tinggi rendahnya itu tadi. Di mana ada yang sama dengan dinamik. Ya. Ada tinggi, ada rendah. Dengarkanlah. Ya, nani na na na, nani na na na, nani na na na, nani na na na. Nah, itulah yang dikatakan intonasi tinggi rendah suara. Ingat itu, ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian supaya tahu ekspresi. Nah, inilah dia penguasaan syair lagu sambil menjiwai menghayati secara keseluruhan. Kalian perlu pahami ya bahwa menyanyi itu perlu ekspresi. Kenapa dikatakan demikian? Misalnya ibu menyanyi lagu sedih, terus muka ibu ketawa kat, ya, misalnya tentang lagu, ya lagu apa ya yang sedih itu, misalnya hari-hari terus berlalu, terus ekspresi ibu hari-hari terus berlalu tiada pernah berhenti, kan lucu. Antara lagu syair, kita tidak menjiwai, tidak menghayati lagu yang kita bawakan. Jadi, hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Itulah ekspresi. Dinyanyikan dengan penjiwaan, di mana tergantung juga bagaimana tingkat, ya, tingkat kemampuan si penyanyi itu dalam mengekspresikan lagu yang dibawakan oleh dia, ya, si penyanyi itu. Jadi sebenarnya itu perlu pelatihan ya, bagaimana mensinkronisasikan lagu dan penjiwaan agar ya si penyanyi itu ya terlihat sangat menghayati lagu yang dibawakan itu. Juga dengan lagu rock, jangan kita menyanyikan lagu rock kadang-kadang misalnya bukan gaya kita, tapi kita sedih ya. Ekspresi kita sedih menyanyikan lagu yang riang ya. Tapi ekspresi kita sedih. Nah, itu sangat tidak
menghayati dan tidak menjiwai. Makanya perlu penjiwaan. Sebelum menyanyikan suatu lagu, kalian perlu menghayati lagu itu, membaca. Oh, ini lagunya maknanya seperti ini. Maksud lagu ini seperti ini. Ya, jadi kita benar-benar menjiwai lagu tersebut. Iya. Oke. Penampilan. Nah, ini juga sangat perlu. Ya. Kalau ibu dulu, kalau sering jadi juri, ibu yang ibu lihat itu adalah, yang pertama adalah teknik. Yang kedua bagaimana dia menjiwai, termasuk itu sudah bagian-bagiannya ya. Kemudian yang paling adalah penampilan, pembawaan, ketepatan dia dalam menginterpretasikan sebuah karya lagu atau musik. Kenapa dikatakan? Karena lagu itu adalah bahasa penyampaian. Ya, yang diciptakan oleh sang pencipta untuk disampaikan dengan melalui kita sebagai penyanyi, kemudian disampaikan, diinterpretasikan kepada orang yang mendengar itu. Yaitu, maka disinilah sebagai seorang penyanyi kita harus mampu menjiwai semua ya, lagu-lagu yang diberikan oleh pencipta kepada kita, agar lagu itu menarik untuk dijual ya, menarik untuk diamati oleh penikmat seni, menarik untuk dilihat oleh orang ya, pada saat kita konser. Jangan nanti kita tidak bisa menginterpretasi, bagaimana sih caranya kita menyanyi agar menjiwai. Nah, itu perlu pelatihan ya. Perlu latihan, perlu bagaimana menyinkronisasikan ya, antara lagu, kemudian batin, jiwa, kemudian penyampaian kepada khayalan, agar masyarakat menilai penikmat seni, oh ternyata mampu dia membawakan. Larisnya sebuah lagu, bombingnya sebuah lagu itu karena ya andil si penyanyi ya, andil si penyanyi itu. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Jadi semuanya andil, walaupun bagus bagaimana lagu itu, kalau andil si penyanyi kurang ya, bilang orang kurang apa ya, siapa yang tahu apa kurang apa, jawab. Kurang apa? Chemistry. Kurang chemistry-nya, maka tidak akan booming lagu itu, ya. Faktor yang mempengaruhi adalah unsur musik. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu melihat. Kemudian pesan dan kesan lagu, kesulitan, tingkat kesulitan lagu itu. Nah, itu tadi yang kalian bisa Ibu berikan gambaran penyanyi yang mampu ya, yang bersuara merdu adalah salah satunya dalam Ruth Hanaya. Dengan gayanya, dengan vokalnya, dengan penjiwaannya luar biasa itu ya. Gaya dan klimat lagu, nah itu menjadi di sudut hatiku kecewa. Nah itu ya, sama Titi Dijay. Kemudian kalian bisa lihat, oh bunda adalah. Kemudian juga banyak ya lagu-lagu dari Ruth Hanaya. Kemudian bisalah kalian, ibu memberikan kalian, ibu pengen melihat kalian menyanyikan ya lagu Ruth Hanaya yang kalau kalian tidak bisa mampu, tingkat tinggi ambil yang nada rendah aja. Kemudian kalian lihat, teknik pengembangan ornamentasi pada vokal, lihat, distorsi. Memberikan kesan vokal yang kasar seperti penyanyi rock itu distorsi. Ya, itu distorsi ya. Dia menyanyikan dengan kesan yang kasar, dengan gaya, dengan style, itu tadi penampilan ya. Masa kita menyanyi lagu rock cuma kan enggak mungkin. Pasti kita menyanyi lagu rock dengan gaya, dengan vokal, dengan body language kita sambil memainkan gitar dengan gaya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian soft, nah lebih lembut, distorsian memberikan kesan vokal lembut dan serak. Nah ini dia yang lagu-lagu sering kita lihat, macam-macam jenis rock kalian bisa lihat nanti ya. Silahkan kalian buka YouTube, kemudian kalian nanti cari, berikan ibu contoh distorsi dan distorsion ya, soft yang seperti apa, tremolo kalian bisa lihat, gelombang yang lebih rapat biasanya dilakukan penyanyi. Penyanyi serius itu, gitu ya. Penyanyi serius ya, kalian bisa lihat itu seperti itu. Vibra, nah itu tadi Ibu sudah biarkan. Jadi vibra itu banyak dikuasai oleh penyanyi serius ya, karena dia membutuhkan vibrato. Ya. Nah bersuara, nah itu salah satu vibrato ya. Jadi banyak dikuasai oleh penyanyi serius ya. Mengatur gelombang lembut pada bagian not yang panjang. Nah,
Tara tara, naira tara, la 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 la, na 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 na, le le la la la. Seperti itu ya. Head voice, nah ini dia. Suara kepala. Nya yo yo itu. Kalau ibu sayang, ibu nggak bisa memberikan contoh kalian karena kita nggak tatap muka ya. Kalau enggak, ibu akan memberikan contoh bagaimana head voice itu suara kepala. Ya, menyanyi dengan suara kepala. Ya, itu tinggi banget suaranya. Seperti itu. Falset, nah inilah dia falsetto. Falset adalah suara dalam. Dan biasanya falsetto itu hanya, ya, hanya wanita. Jarang laki-laki falsetto. Ya. Karena dia memakai teknik vokal suara dalam. Atau sering dikatakan suara palsu. Ya, contoh teknik pengembangan ornamentasi melodi kita bisa lihat. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu ini harus berindah. Namun ternyataan tak bisa
Iya, kalian sudah lihat kan bagaimana dia menyanyi dengan vibrato, kemudian dengan teknik pernafasan. Nah, kita lihat lagi dalam video ini menggunakan jenis ornamentasi kadensa. Iya, kita lihat ya. Kalian ya. Oke, kalian lihat beberapa contoh yang sudah kalian ya. Semoga apa yang telah kalian dengarkan yang sudah Ibu jelaskan tadi mampu menjadi inspirasi untuk kalian ya, untuk kalian lebih memahami jenis-jenis musik ya, kalian pelajari. Dan jangan lupa pada PTS nanti Ibu sudah jelaskan beberapa contoh-contoh ya dari 10 soal ulangan harian yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Tolong bagi yang belum mengumpulkan, silahkan kalian mengumpulkan. Ibu menunggu ya. Nah, itu tadi jenis-jenis musik, genre, kemudian juga vokal-vokal yang sudah dibawakan oleh beberapa teman kalian yang beberapa tahun lalu ya, seperti itu. Semoga anak-anakku semua ya, kalian mampu menginspirasi ya di sekeliling kalian ya, di sekeliling kalian, baik itu kalian dengar melalui media televisi maupun kemudian YouTube dan sebagainya, kalian terinspirasi oleh musik-musik di Indonesia yang sedang berkembang. Kemudian mungkin itu aja yang Ibu ingin sampaikan. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, tak kurang dari satu apapun. Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan murah rezeki. Dan terima kasih telah memberikan waktu kalian bersama orang tua kalian untuk melihat live Ibu mengajar daring. Insya Allah kita ketemu dalam kesempatan lain. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Insya Allah kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, panjang umur buat kalian.